Okey, kita baru ada 101 share. Cepat tekan button share sebelum kita nak menjahit. Kita target dalam 150 share. Kita akan buat live sekejap lagi buat lengan. Jahit terus, cikgu kan? Yes, kita akan jahit sekali. So, tolong tekan button share sekarang. Kita panggil sahabat kita yang lain. Dan jika anda ada soalan, boleh tanya soalan. Saya boleh tanya kepada Cikgu Fit. Cikgu Fit akan jawablah soalan anda. Yep. Okey, nampak tak? Saya silang sini, kemudian sini. Ulang balik, ulang balik dan ulang balik. Sampailah anda nak buat sampai dekat atas. Okey. Yang penting, kat sini mestilah point dia yang bertemu. Sebab ini adalah dia punya center lengan dia. Kalau tak ikut center, nanti tak cantik. Okey, ada satu soalan daripada student kita. Cikgu, berapa meter kain dia gunakan? Berapa soalan meter? Ni. Tengok juga yang saya guna ni, blok tangan saiz XS. Kalau blok tangan saiz XL mungkin besar. Lepas tu kita dah kembangkan jadi lagi besar. Dia tengok juga, saya tak boleh nak identify dia berapa banyak. Tapi anda kena sediakan kain tu. Boleh saya katakan dalam untuk lengan sajalah dekat 3 suku kot. Satu inci lah. Satu meter untuk lengan saja. Lengan sahaja. Sebab besar. Dia tak besar, dia melepeh dan dia memanjang. Okay, bagi saya buat dulu kejap. So anda akan buat sampailah dia siap macam ni. Macam tu. So ada berapa line cikgu buat ni? Ini saya ada buat 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 sini dan 7 sini. So 14 lah. Depends pada anda. Kalau anda buat lebar, so dia punya ni tak banyak lah. Kalau anda buat kecil, dia punya ni akan lagi banyak. Faham. So adakah anda faham untuk kita pergi ke next step? Kita nak buat pecahan pola pula lepas ni cikgu kan? Yep, betul. Okay. So saya dah buat sampai atas. Kalau anda nak buat sampai atas sekali pun boleh, tak ada masalah. Tapi saya tak sure kan lah. Sebab nanti terlampau crowded dekat bahagian bahu dia tak cantik. Okay, dekat bahagian sini nampak tak? Dia tak finish lagi. Sini ada kosong lagi. Kalau anda nak biarkan dia je macam tu, tak jadi masalah. Kalau anda nak buat, nak habiskan dia punya apa tu, design ketupat dia pun tak jadi masalah. So tinggal tambah je line dia. Kak Alia, line tak okey dekat Ipoh. Mungkin hujan dia, mungkin hujan. So anda boleh tekan button share dulu untuk tengok secara ulang, insyaAllah. Sebab Alhamdulillah saya punya phone kali ni okey je. Tak ada apa-apa masalah. Lancar je. Okay. Ada yang tanya cikgu, cikgu kalau buat penuh ketupat maknanya dari hujung lengan, buat pola tu bukan dari bahagian ketiak. Soalan ni pun memeningkan saya. Saya ulang balik. Cikgu kalau buat penuh ketupat, maknanya dari hujung pergelangan tangan, buat pola tu bukan dari bahagian ketiak. Dia akan berlainan sikit. Sebab apa? Sebab ini sekarang ni kita ambil daripada tengah. So kita dekat sini setengah aja. Okey, bila anda buat daripada lengan yang full, anda nak mula daripada bawah betul tak? Jadi anda kena tetapkan, anda nak, takkanlah anda nak naik sampai ke sana. So dia panjang. So anda tetapkan sampai mana anda nak dia punya V dia tu. Anda nak serong macam ni ke, macam ni ke, nak tinggi sikit ke, anda boleh tetapkan dia. Faham. So semuanya mudah kalau ada buku, jadi boleh tengok buku lah. Okey. Teruskan dulu. Okey. Jadi dekat sini anda boleh gunting. Okey, kita buat lengan ketupat ya, Zakaria Hafiz. Jadi bila dah gunting jadi macam ni, kemudian kita akan gunting untuk buka dia punya pecahan. Okay, sekarang saya akan gunting dulu dia punya sebelah sini. Okay, kita akan gunting guys. Gunting tapi jangan sampai sampai hujung tau. Kenapa? Pulak. Sebab jangan sampai putus. Kalau putus, dah tak tahu mana satu dia punya puzzle dia. Dah susah lah kat situ. Ni gunting saja dulu. Siapa yang baru masuk live ni, hari ini Cikgu Fit akan ajar macam mana buat lengan ketupat. So macam mana bentuk lengan ketupat. So ini adalah salah satu lengan yang kita akan buat hari ini. So lengan dia berbentuk beginilah. Lengan dia kita akan ajar. So anda boleh tekan button share. Mungkin anda terlepas isi seperti tadi semasa live. So untuk tengok siaran ulang, anda boleh share sekarang untuk kita tengok nanti. Hai Kak Afni Suzarina, selamat datang. Ani Sunarti. Okey, Mas Lina, Zakaria Hafiz, apa khabar? Long time tak nampak. Long time no see. Long time no see. apa tengah buat tu? Okey, jadi ni saya gunting dulu. Bagi saya masa sekejap, gunting sekejap.
lambat je tu kan, buat benda ni. Lambat sebab tu saya cakap kalau anda boleh decide anda nak buat full ke, nak buat separuh ke. Kalau nak buat full, lamalah sikit anda nak kena. Jadi inilah dia punya hasil lengan dia. Okay, jadi bila nak buat dia punya pecahan ni, anda ambil satu lagi kertas yang warna dia kalau boleh warna yang berbeza dengan kertas yang anda gunakan tadi. Okay, lepas tu anda letak. Anda katalah color merah alas meja ni adalah kita punya kertas. Okay, jadi anda kena letakkan dan anda kena tape dekat sini supaya tak bergerak. Okay, lepas tu anda jarakkan 1 inci. Dan gam. 1 inci gam. 1 inci gam. Okey, jarakkan dia semua 1 inci. Bukakan dia. Sampailah siap. Itu hasil dia kan? Hasil dia macam ni je kan? Koyak sikit. Tadi saya tarik. Abaikan dia. Abaikan yang koyak tu. So, ini adalah hasil dengan ketupat. Jadi, clear tak sampai sini? Adakah so, anda faham? Okey. Jadi, so, ini dah siap. Ni anda katalah anda dah gam, dah siap apa semua. Dan dia dah siap sebegini. Okay, dia dah siap sebegini, barulah kita akan potong kain. Okay, masa nak potong kain tu, yang saya lurikkan ni, ini adalah bahagian lipatan. Okay, anda jangan silap pula. Okay, ini adalah bahagian lipatan. Jadi, kita akan potong kain dan saya dah ready kan. Siap-siap sebab kita nak menjahit kan. Jadi saya tak nak lah buang masa nanti kalau anda tunggu lama sangat. Ada yang tanya macam mana rupa lengan ketupat. Okey, 2 saat. Ini adalah lengan ketupat. Okey dah, sebab dah banyak kali tunjuk. Hai, anda nak lagi perkongsian daripada cikgu? So jangan lupa untuk tekan like, subscribe dan tekan loceng supaya anda tidak tertinggal lagi info dan ilmu jahitan daripada kami yang kami akan kongsikan. Bye, jumpa lagi.